Oke Sobat Otomania, dimanapun berada, ceritanya hari ini saya bersama teman-teman vlogger Bali menghadiri undangan dari Yamaha Motor Indonesia ya, yang ada acara market test untuk Yamaha E01 bertempat di Swiss Bell Resort Pecatu. Di sini kita dijelasin ya bahwa sebelum motor ini dijual nanti akan dilakukan market test dulu ke 1000 konsumen atau calon konsumen dan blogger juga, di mana kita bisa meminjam motor ini di DDS Plaxiso Bali dari pagi hingga sore, tapi maksimal jaraknya 30 km dari dealer ya, biar tidak terlalu jauh. Ini maksudnya mungkin kalau habis baterai biar tidak mendorong ya. Dan di sini juga akan diberikan tes atau review ataupun kuesioner ya. Jadi akan banyak pertanyaan pada konsumen dan juga saran-saran buat konsumen, termasuk berapa harga yang diinginkan oleh konsumen. Skuter listrik Yamaha E01 ini dijual ke depannya mungkin dengan harga berapa? Sobat bisa nanti komen di kolom komentar. Kalau saya kemarin ngisi surveinya di angka 40. Kenapa? Biar lebih mahal dari NMAX, tapi tentunya tidak terlalu mahal ya. Ya, ini bebas. Motor ini juga kelihatan sangat futuristik. Mirip kayak NMAX dan juga fiturnya yang canggih ya. Lampunya LED, speedometernya juga digital, ada keyless key, ABS. Ini nyoba? Belum. Saya mau kasih tahu ini. Ya. Kalau untuk menyalakan kan seperti biasa ya. Ya. Nanti ditekan, diputar. Ketika ini sudah on. Untuk cara startnya, nanti Om tinggal pencet tombol ini. Tanpa dan menggunakan kuas rem sebenarnya nggak apa-apa. Oh. Cuma nanti yang jadi acuannya ini untuk keamanan kan, biar nggak lari motornya. Ini dipencet sekali dan kemudian pantau indikator hijau. Oh ya. Nah kalau hijau ini artinya motor sudah nyala siaga. Kalau mesin kan biasanya ada lamsam, tapi nggak ada, pantau hijau aja. Kalau hijau ini berarti sudah siap buat digas. Jadi hati-hati kalau hijau ini gasnya jangan dimainin. Oh. Takutnya maju. Oke. Itu yang pertama untuk maju. Kemudian motor ini punya kemampuan untuk mundur. Kalau Om mau mundur, nanti R ini ditahan sampai lampunya warna kuning kan ya. Untuk mundur silakan gunakan ditahan modenya. Oh, ditahan modenya. Ah, gitu. Oke. Paham ya? Ya. Kemudian kalau untuk maju tinggal pencet lagi. Jadi, biar ini untuk mundur, ini untuk maju kayak gitu lah tombolnya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, kemudian untuk mode ada 3 mode. Jadi dari Eco, Standar, Power. Nah, silakan dipilih sesuai yang diinginkan. Untuk memindahkannya, kondisinya boleh diem atau saat melaju. Okay. Dengan syarat, gas harus tertutup penuh. Oke. Okay. Ya, kalau digas, dia nggak akan mau pindah. Sementara itu dulu. Siap. Paham ya? Oke. Okay. Siap. Ini mau dicoba dari off kan dulu, on kan lagi. Oke. Okay. Supaya feelingnya dapat. Biasanya kan kalau motor bakar, ada lamsamnya gitu. Ya, set dia langsung ada tulisan push dulu, push tahan, tekan lepas, yes, langsung hijau, udah. Oh, berarti setiap slide on dia harus memang di ini dulu ya? Iya, kalau misalnya ini untuk maju, ketika Om mundur kan harus lepas dulu, tahan itu untuk mundur. Oh, kalau mau maju, pencet startnya lagi. Iya. Okay. Siap.
Oke sobat Otomania, setelah mencoba saya merasakan puas ya, hampir mirip naik Yamaha Nmax. Jadi tarikannya halus, terus lincah, pokoknya pengendaliannya mirip sekali dengan Yamaha Nmax. Semoga berguna. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.